Hai, hari ini saya akan bawa anda melawat kemiri Crocodile Farm. Miri Crocodile Farm ini terletak di lot 164, 24 km Jalan Miri, Kuala Baram. Ia dibina di kawasan seluas 9 hektar dan diuruskan oleh Benaya Sundrian Berhad. Miri Crocodile Farm Kuala Baram ini telah dibuka dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Chang Hong Nam pada 16 Ogos 1998 dan menjadi ladang buaya kedua terbesar yang ada di Sarawak selepas Jong Crocodile Farm and Zoo di Kuching. Di Miri Crocodile Farm, kolam buatan dibuat untuk dijadikan tempat pembiakan buaya. Ia menempatkan lebih daripada 1,000 spesies buaya. Ini adalah kawasan menjual barang-barang untuk buah tangan. Ada anak-anak patung haiwan yang comel. Ini pula adalah spesimen telur seperti contoh-contoh telur buaya air tawar, buaya air masin, telur burung unta, telur burung kasawari, tengkorak buaya dan juga embrio buaya. Ini adalah kawasan kolam untuk ikan pira cucu dan ikan long nose gar. Ikan pira cucu boleh membesar sehingga 5 meter, manakala ikan long nose gar boleh mencapai saiz 1.5 meter. Masa ini adalah masa bagi buaya makan. Malangnya saya tidak berjaya mendapatkan video yang jelas sebab ada had untuk berada di atas menara itu. Ini menunjukkan staf-staf di Crocodile Farm ini benar-benar menjaga SOP. Memang terbaik. Ini adalah burung merpati jenis fantail pigeon dan juga Angus pheasant. Dan ini pula adalah merupakan bushy-crested hornbill.
yang sedang berehat berlingkaran ini adalah short-tailed python. Ini bukan biawak ya adik-adik, ini adalah green iguana. Dan ini adalah gambar sebeaksi dengan albino python di Crocodile Farm sini. Saya kalau ternampak ular sawa albino memang teruja. Yang ini pula saya bergambar bersama anak buaya bernama Joko. Joko manja orangnya. Oh, maafkan saya Joko, buaya yang manja. Ini pula adalah Grey Imperial Pigeon. Yang ini pula adalah Crested Fireback. Dua ekor burung berwarna merah terang ini adalah Red Chattering Lory dan Black Cap Lory. Dan burung hitam ini adalah Hilmina ataupun kita biasa panggil sebagai burung tiung. Kadang-kadang burung tiung ini pandai bercakap. Melihat hewan-hewan yang kecil dan comel ini sangat menyenangkan. Bahagian sini ada hamster, rabbit dan juga burung-burung merpati yang terbang bebas makan bersama. Sini juga terdapat burung kakak tua dari spesies Grey Parrot dan Electus Parrot. Ini pula adalah tupai yang comel dan jinak. Tupai yang comel dan jinak ini adalah dari spesies Plantain Squirrel. Yang sedang tidur dan berehat ini adalah dikenali sebagai Barn Owl. Ini pula adalah burung merak atau peacock yang biasa kita lihat di zoo. Ini pula adalah turkey. Ini pula adalah swan ataupun angsa ataupun dikenali sebagai samseng kampung. Di sini juga terdapat burung kenyalang Oriental Black Hornbill dan Borneo Black Hornbill.
besar dan segar ini pula ialah white-bellied sea eagle. Yang ini pula adalah sekawan buaya sedang bersantai-santai. Ini adalah seekor buaya yang besar yang beratnya dianggarkan 1 ton. Dan setiap kali makan, ia akan makan sebanyak 5 ekor ayam dewasa. Ini seekor landak atau porcupine yang sedang membasahkan badannya sebab cuaca yang sangat panas. Yang ini saya sedang memberi binturong atau bear cat makan buah pisang. Bear cat ini haiwan yang lembut dan sangat comel. Ini kasawari. Kasawari pun makan pisang. Ini kuda-kuda yang jinak, mereka pun suka makan pisang. Kambing-kambing di sini pun jinak-jinak. Sekawanan kambing ini datang menyapa kami berdua. Di Crocodile Farm ini terdapat juga 2 ekor sun bear. Seekor pergi bersembunyi sebab dia malu-malu. Dan seekor lagi ini sedang bermain-main dengan air. Kura-kura pun ada juga di sini. Yang ini albino crocodile atau buaya putih. Buaya putih ini ada legendanya tersendiri. Dikatakan buaya putih ini adalah simbol kesejahteraan dan bertanda baik. Ha, kalau pergi sini bolehlah jenguk-jenguk kolam buaya putih ini. Yang ini pula merupakan kulit buaya yang telah makan manusia. Dikatakan panjang 15 kaki dan ditangkap di Sungai Niah. Buaya ini ditangkap hidup-hidup untuk disimpan di Crocodile Farm ini, tetapi mati akibat stres semasa proses pengangkutan dari Niah ke Miri. Kemudian kulitnya diambil dan diawet. Dah letih jalan-jalan, jadi kita minumlah air kelapa yang segar dan sejuk. Anda yang berada di Miri, jangan lupa tahu untuk berkunjung ke Crocodile Farm, Kuala Baram, Miri. Bye.